Oke, akhirnya kita saat ini pilih TV-nya yang TCL Android TV ya. Ini lagi di unboxing, di tes nih ya di tokonya. Mau di setting dulu. Ini ya. Android TV TCL untuk play Netflix, YouTube. Terutama Google Assistant-nya dicek. Ini berarti tinggal connect WiFi aja ya? Iya. WiFi-nya ya? Dia nyari sendiri kalau WiFi-nya? Oh, iya, WiFi-nya sendiri. Oh, gini. Oh iya, iya. WiFi kita. Pakai WiFi, Bapak. Ya udah coba aja. Iya, coba aja. Itu yang tadi tuh ada tuh. Ini om. Ya, iya. Ini. Iya. Passwordnya? Enggak. Mau ketikan ya, Bi? Iya, coba. Mau ya ketikin. Iya, Pak. Ngetik. Ketikin aja enggak apa-apa. Apa? V. V ya. V. Siap. Ya, Fabian. 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 Ya. I A N. Berhasil terhubung ke internet. Oke, memeriksa update. Ini kalau ini udah ada sendiri atau gimana? Oh. Udah ada ini. Udah ada. Udah YouTube, Netflix-nya itu udah ada semua ya? Udah ada semua. Terus Netflix bayar terus ya. Terus yang kalau yang lainnya gimana sih? Maksudnya bisa download yang lain lagi ya? Yang lain kayak gitu. Oh, bisa. Game? Bisa, permainan. Bisa ya? Oh, gitu. Tapi enggak usah game lah. Game-nya yang doang palingnya. Yang apa? Play Store. Iya, yang di Play Store doang. Terus bisa maininnya pakai remote. Pakai remote. Oh, anjingnya ada enggak? Kalau pakai itu bisa enggak? Bukan kayak joystick. Belum tahu. Oh iya ya. Oke, nanti kita coba. Jadi kelengkapannya tadi ada apa aja? Remote ya? Iya. Ada remote apa lagi ya? Ini ya? Ini buat tangan kaki. Oke. Kelengkapannya ini ada remote ya. Terus ini kakinya. Baut ini buat? Ini buat jack belakang. Oh, jack belakang. Karena kan jack sistemnya kayak gini. Enggak jack merah putih itu. Oh iya, tiga ya. Terus ini buat apain maksudnya? Buat kemana? Itu ke CD bisa, PS di sini. Oh, CD bisa, PS bisa. Oh, gitu. Tapi berarti kalau gini doang enggak dipakai ya berarti ya? Jangan kayak gini enggak. Oke. Enggak ada. Ada merah putihnya. Oh, iya. Oh, jadi cuma satu tombol gini doang. Satu colokan doang ya, langsung situ ya. Kalau dulu kan di sini ya lubangnya ya? Banyak. Oh, banyak, betul. Masih ada. Terus karatan biasanya. Iya. Oke, coba. Ini YouTube-nya udah bisa. Langsung. Terima. Oh, jadi kayak handphone juga, kayak handphone baru ya? Iya. Oh, iya. Oke. Google Assistant. Oke, izinkan. Nah, coba tes Google Assistant-nya gimana tuh, Om tadi, Om? Android TV. Indonesia. Itu dari mana itu kodenya? Kode pos. Oh, kode pos. Oh, daerah. Daerah masing-masing. Oke. Okay. Itu gunanya buat? Buat mancing doang nih. Mancing doang? Sementara doang. Oke. Kesana emang gak usah masuk. Gak usah masuk lagi ya? Gak usah. Oh, buat kayak Google Map itu ya lokasinya? Iya. Oh, gitu. Oke, berarti masukin tadi apa tadi? Kode pos. Setuju. Izinkan. Tombol oke di yang berlangsung. Pastikan jangan remote TV Anda 3 kaki sama pos pemasangan. Oke. Oke, YouTube aja Om, coba Om. Oke, ini dia menunya ya, ada banyak. YouTube. Oke, coba pencarian gimana Om? Gua buat Google Assist. Pencarian. Ya. Situ. Ya kalau itu kan ngetik. Oh, jadi dipencet apa nih? Oke. Saya aplikasi gunakan. Terus ngomongnya ke? Remote. Ngomong coba remote Tom, cari apa nih? Terserah. Open TV. Hah? Ya udah ngomong aja. Lihat tuh ngomong di remote. Ngomong di remote. Aktifin. Ke mana tuh? Oh, ini ada Google Assist-nya.
Oh, dipindahin tetap dari situ ke mikrofon dulu ya? Iya. Oke, ke mikrofon dulu. Guys, it's not ready, coba. Masa pinitin. Coba. Pinitin. Apa aja lah ya. Apa aja, ada apa aja. Oh, sound meters. Wih, oh itu berfungsi ya, berarti Google Assist-nya nih. Ini yang paling penting, ada iklannya. Oke, berarti menunya tetap pakai remote, tadi pakai remote ini terus diarahkan ke yang gambar mikrofon ya. Iya, atau enggak langsung ini aja. Oh, langsung ini bisa? Bisa. Oh, langsung ini. Oke, okay, siap. Oke, okay, berarti udah. Udah apa lagi? Setelah ini yang dicek lagi? Netflix-nya bayar. Google Play. Oke, okay, kita cek. Lagi. Ini beberapa video. Video masih video. Iya. Oke. Iya. Coba om, katanya mau nyari miawuk om. Channel yang paling saya gak suka om. Di atas, warna-warni. Nah itu. Udah ngomong. Kalau gak ngomong miawuk. Ini beberapa video. Gak ada nonton miawuk. Ada. Oke, ini booknya ya. TV di kemudahin dah. Oke, okay. Ini apaan? Ini apaan? Nonton apaan? Miauk. Ya udah, Mas, apa lagi nih? Udah ini doang. Lutut mana? Oh, coba. Yang kalian lihat si Spider-Man atau Miles Morales yang satu ini gagal. Kalau yang mana speaker aktif pakai Bluetooth bisa. Pakai Bluetooth ya? Ya oke. Om, ngomongin itu Netflix bayar. Netflix mau bayar. Netflix bayar ya? Ini kalau dari pertama layarnya langsung ini ya muncul ya? Enggak. Kalau dari on off-nya? Tergantung. Hah? Tergantung kok kita. Ibu Petro, Spider-Man No Way Home. Sama TV ini. Heeh. Oh, gitu. Berarti kalau TV biasa tetap pakai antena? Antena. Eh, sekarang TV itu udah enggak ada ya? Analog. Analog. Masih jelek ya, tapi jelek ya. Terus ini kalau ke digital gimana nih? Udah langsung atau belum? Ini ada digital. Udah digital. Oh, udah? Cuman di program itu belum program. Coba digital. Nggak, tapi digital pakai antena biasa bisa? Nggak bisa kok. Ya? Terus itu apa tuh? Antena palingan antena yang sekarang, produksi sekarang biasa yang mampu. Bisa. Oh, tapi yang ini sudah digital ya? Nggak ya. Perlu set top box lagi? Oh, nggak usah? Antena ada saya ya. Antena biasa. Iya coba, maksudnya type, cuman ini nggak yang udah built-in-nya ya, sebenarnya yang TV sekarang digitalnya. Kalau yang lama-lama harus pakai set-top box lagi dah, ya kan ini nggak? Oke, okay, oke. Okay. Kita coba. Kita tinggal pencet YouTube kalau itu. Iya, iya. Ini apa nih om? Lagi ngapain om? Lagi program. Program? Oh, cari channel TV. Oke, okay, kita tunggu. Oke ya, jadi ini TV biasanya ya sudah termasuk TV digital ya. Jadi tidak perlu pakai set top box lagi. Oke, sampai di sini dulu ya unboxing dan review kita TV TCL 32 inch ya. Yang Google Assist dan Android TV. Terima kasih.